Halo sahabat Sweet Village, apa kabar semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keberkahannya. Saya lagi jalan-jalan sama Rembo. Nih kita mau beli nasi bebek Madura. Wah, lagi baru siap-siap. Bukannya sore. Karena dikit lagi tuh, duh, suara gemuruh, geledek. Dikit lagi hujan, makanya harus dipakai ini tudungan. Wow. Ini adanya di Jalan Mandala nih, ya. Nasi bebek pedas Bang Oji, Oji. Oh, ya. Nih kita beli nih, ya. Udah lama kita nggak makan nasi bebek Madura. Untung masih buka karena banyak yang pulang kampung sih. Ternyata ada es kopi. Biasanya es teh, ini es kopi loh. Tuh. Ya, es kopi ya? Iya. Baru ini. Hanya 10.000 bisa minum kopi. Wah, iya 10.000, murah banget ya, tuh. Ini Bang Ojinya sendiri. Iya, Bang. Wih, Bang Oji. Mantap nasi bebek Bang Oji. Ini Bang Oji ini munarohnya. Bang Oji dan munaroh. Beneran munaroh? Oh, bercanda. Ya. Bang Oji Bira tuh lagunya. Bang iya, Oji. Yang Munaro gitu kan. Ya, Bang Oji datang. Wih, ini bumbunya bikin diri nih ya. Bikin sendiri. Ini jadi ada bumbu hitam sama sambal hijau. Sambal hijau. Wow. Ya, jadi khasnya itu sambal hijau. Sambal hijaunya sama bumbu hitam ya. Biasanya ya. Ya. Ini ya. Ayam aja atau ada bebek aja atau ada ayam? Ayam juga. Ada juga. Ya. Wow. Jadi bebek ayam. Nah, tinggal pilih. Kita di sini aja. Di sini aja. Kampungnya di Lampung. Oke, kuenya belum. Bumbu apa lagi? Bumbu. Oh, ini. Bumbunya. Ini ayam. Ayam. Ini bebek. Apa itu yang ada? Enggak, jangan yang itu. Iya. Ini ada tenggorokan juga ya. Enggak, leher ada? Ada. Angkatnya itu pedasnya. Waduh, ini yang pedas nih. Biar nangis kalian. Eh, Bapak ini dulu, Pak. Nah, gak apa-apa, ntar saya pesan tambahan. Bapak pesan apa, Pak? Itu bebek. Bebek. Ini bebek. Favoritnya di sini bebek atau ayam? Bebek. Oh, bebek ya, karena bebek Madura. Dari Madura asli. Suami juga? Tadi suami? Iya, suami. Madura juga tuh ya? Madura, jual di Tawakal. Oh, gitu. Wah, untuk buka nih, Pak? Sudah 3 cabang. Oh, 3 cabang? 3 cabang. Punya sendiri? Punya sendiri. Wah. Yang pertama siapa ya? Yang pertama itu? Di sini lah, di Tawakal, Pak. Iya, di Tawakal. Oh, Tawakal. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Di ketiga? Kampus satu. Udah, Bapak saya bayarin. Kalian mau buat Pak Supi. Udah, Pak. Enggak apa-apa. Ya, sama-sama, Pak. Yuk, saya bebek. Pakai nasi, Pak. Pak tiga pakai nasi. Ya. Bebek pakai nasi 3 bungkus. Ini yang security baru suka, ini kan bebek kan ya? Iya, bebek. 3 bungkus pakai nasi. Pakai nasi berapa kalau ini? 15. Iya. Wow. Sambalnya pedes berarti. Pedes. Enggak pulang kampung berarti dong ya? Ya. Tapi besok libur. Jual terus? Dia bukanya ini sekitar sore ya. Sekitar setengah 5 ya. Ini adanya di Jalan Mandala nih. Ntar kita bungkus ayam sama bebek. Lauk aja.
ini sama bebek ya. Ini yang terkenal Pak, bumbu hitam. Bumbu hitam khas Madura. Iya, itu yang bikin mantap itu ya. Rempah-rempah itu ya. Bumbunya sebenarnya campuran apa sih? Cuma lengkuas itu, Pak. Oh, lengkuas pakai. Iya. Wow. Nah, ini ada satu ya lauknya. Ada sebagian itu pakai kelapa. Lauk. Nah, oh pakai kelapa sebagian. Ya, tapi ini murni lengkuas. Ini dua deh. Paha apa? Dada deh. Sama bebek satu. Sambalnya nanti minta ya. Bisa apa ya? Iya, bisa. Ya. Sip. Bumbu campur, Pak. Bumbunya pisah aja. Iya, bisa. Iya, ini 45, ini ayam 2, 26 sama 12. Mas, ini nanti ada 3. Bagi-bagi. Ada, Bu. Ini iya. 3. Terima kasih, Om. Nasi bebek kan ya? Iya. 3, 4, 5. Eh, sama Bapak tadi berapa? Bapak 15 juga? Iya. 60. Jadi 110 tambah 15 Bapak itu ya? 95. Iya, kembalinya buat sini aja. Ya, makasih ya. Sama-sama, Pak. Ya, mari. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Nih, mantep. Nanti kita cantumkan di deskripsi alamatnya. Mantap, kita cobain. Ini ayamnya. Ayamnya lebih besar daripada bebeknya. Nah, ini saya bebek Madura ya. Jadi sebelum kita menikmati, kita berdoa dulu. Amin. Yuk, kita menikmati. Kita makan. Wow. Ini sambal bumbu hitamnya enak banget ya. Gurihnya udah berasa dan ini sambalnya asin, gurih juga ada. Juara ini. Wow. Enak loh. Asinnya pas ya. Mantap banget. Nah, ini bebeknya. Dia kayak serundeng ya. Juara, men. Bebeknya juga nggak terlalu alot. Dan dia satu paketnya itu 15.000 sama nasi. Cuma kita belinya nggak pakai nasi. Wow. Menurut saya sih ini bagus. Juara. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Mantap ini.